Drama politik di Sabah belum berakhir, malah semakin genting walaupun Pengerusi Barisan Nasional BN Sabah, Tan Sri Musa Aman sudah mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri di Istana Negeri pada Khamis. Ini berikutan kemunculan dua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN BN dari UMNO, Datuk Abdul Muiz Picho Sebatik dan Datuk Hamisah Samad Tanjung Batu di kediaman Presiden Parti Warisan Sabah Warisan, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal. Kehadiran kedua-dua ADUN itu yang kelihatan tiba dari halaman belakang dipercayai mengadakan pertemuan tertutup dengan Muhammad Syafiee serta beberapa pemimpin kanan warisan. Kedua-dua ADUN itu tidak dilantik sebagai menteri dalam Kabinet Sabah yang diumumkan Musa selepas mengangkat sumpah. Terdahulu, Muhammad Syafiee dalam sidang media berkata warisan tidak mengiktiraf kerajaan negeri, diketuai Musa yang disifatkan tidak sah kerana tidak mendapat mandat mutlak untuk membentuk kerajaan. Thank you.